takutnya disangka settingan. Wabarakatuh. Welcome back to channel APR Rajanya Power Tools. Mantap. Nah, kali ini nih bosku nih, guys-guys semua, di hadapan kalian ini adalah salah satu Impact Wrench bestsellernya punya APR. Nah, ini ada di seri AP101 Plus ya bosku ya. Ini kenapa bestseller? Ini dijual dengan harga berapa, Masku? Dijual dengan harga 600.000. Ya, 600.000, tapi sudah dapat kelengkapan yang seperti ini, makanya jadi bestsellernya APR gitu loh. Sudah dapat 2 baterai bosku. Nah, 2 baterai ya, 2 baterai di 10 sel. Nah, ini torsinya sudah ada di 650 Nm. Pantes aja jadi Impact Wrench yang bestseller, karena kualitasnya juga mantap, apalagi sekarang tampil dengan desain barunya. Kalau kalian lihat nih, hitam-hitam dop kayak gini ya, jadi mantap. Nah, ini bosku, baterainya dapat 2 di 10 sel, juga kualitasnya mantap. Sebentar, sampai jatuh saya. Dapat koper mewah yang kayak gini juga, oke? Terus dapat 3 mata sok, bahannya baja titanium si Armo. Dapat casan fast charging. Kemudian apalagi, dapat 4 mata obeng, yang 2 untuk roofing-roofing tentunya. Sudah paketan lengkap dan juga mantap bosku, ya. Garansinya sendiri 5 tahun dari APR dan buku manual berbahasa Indonesia. Dengan budget segitu, istilahnya budget pelajar lah, kalian sudah dapat Impact Wrench dengan torsi yang lumayan besar, ada di 650 Nm. Sudah bisa dipakai untuk buka-buka baut, bisa dipakai untuk roofing, nah bisa dipakai untuk nyekrup-nyekrup juga. Sudah paketan lengkap tentunya. Yang menariknya dari sini, ini terobosan baru ya, di harga 650.000 kalian sudah bisa dapetin set yang lengkap kayak gini, set koper yang selengkap ini. Nah, untuk video pengetesannya ada di video berikut ini. Nah, kali ini saya akan melakukan pengetesan di Impact Wrench APR101 Plus. Ini torsinya di 650 Nm, kalian bisa lihat ya. Nah, kita pakai kunci torsi yang tipis-tipis dulu. Ini kunci moment ada di 210 Nm. Nih, bentar. Nah, di sini nih, kelihatan Mas? Fokusin ya Mas ya. Oke, kelihatan. Kelihatan ya, mantap. Oke, ya. Oke, kita langsung tes. Ini kita pakai untuk ngencengin baut dulu, pakai kunci torsi ini di 210. Oke. Bismillah. Sudah ya, kita kencengin. Lalu kita buka pakai Impact Wrench APR AP101 Plus. 101 Plus ya. Bentar, Mas. Oke. Oke, langsung kita buka biar ini bukan settingan atau apa-apa. Ini uji kekuatan namanya ya bosku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata terbuka juga di torsi 210 Nm. Nah, ini cocok banget kalau torsi-torsi segitu tuh untuk bengkel-bengkel motor ya. Pengetesan yang kedua kita akan buka pakai ini nih. Kita akan ngencenginnya pakai kunci Rolex Jerman. Nah, ini torsinya ada di 500 Nm. Terus sudah. Oke. 500 Nm ya, putihnya lihat 500 Nm. Oke. Oke. Lalu kita kencengin. Mampu enggak nih di 500 Nm? Kita coba kencengin pakai kunci Rolex dari Jerman, kunci torsi ya, bosku ya. Hah? Kita sudah kencengin. Ah, ini sudah cetak ya, tapi enggak apa-apa. Takutnya disangka settingan. Ah, sudah cetak ya, Mas ya. Mantap ya. Oke. Oke. Nah, ini kita di 500 Nm. Gimana nih kualitasnya nih Impact Wrench? Nih masih di AP101 Plus. Oke. Oke. Langsung kita gaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terbuka ya. Terbuka ya. Tandanya ini Impact Wrench mantap, 500 Nm kebuka. Tapi kita masih ada pengetesan yang ketiga. Kita taikin lagi ke benar-benar torsi realnya di 650 ya. Nah, 650. Kita taikin, Mas, kamera mendekat, Mas. Nah, ini biar nggak disangka settingan, kita taikin ke 650 ya. Nah,
Ah ini 600, ini titik sini 50. Ah 650. Putih-putihnya kelihatan. Ini NM, ini NM. Nah ini. Bentar, Mas. Masih gerak autofocusnya. Oke. Oke ya. Yep. Fix ya 650 ya. Kita kencengin lagi di 650-an. Oke, langsung kita gaskan. Nah, sudah cetak ya. 650 Nm, apakah terbuka ya? Ini torsi real dari impact wrench APR AP101 Plus. Gimana kualitasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka ya, di 650 Nm pun terbuka. Tandanya apa? Ini impact wrench dari APR ini, AP101 Plus ini torsinya benar-benar real di 650 Nm. Semua produk-produk APR, impact wrench, bur atau apa, pasti kita uji coba. Dan insya Allah nggak akan mengecewakan kalian para pengguna atau customer dari APR-APR Indonesia. Demikian video pengetesan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mantap. Kalian sudah nonton kan video pengetesan dari impact wrench APR AP101 Plus ini kayak gimana? Nah, pasti kualitasnya mantap kan? Karena kita uji torsi sampai mentok di 650 Nm, bahkan lebih. Dan ternyata impact wrench dari APR AP101 Plus ini bisa membuka bautnya gitu loh. Ini berarti kualitas dari impact wrench APR ini mantap ya. Karena kita nggak cuma jual barang dengan harga murah, tapi insya Allah kita imbangi dengan kualitas yang bagus juga. Karena kita nggak mau ya orang sekali beli ke kita tuh maunya menjadi sahabat-sahabat kalian semua, sahabat bengkel, sahabat tukang, sahabat apapun itu gitu ya. Oke, demikian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mantap.